Ini pastinya kita nak bawakan antara perkembangan terkini di Medsos lah. Ini kita nak menyentuh tentang jumlah kes COVID sehingga semalam 13 Mac jumlahnya 22,535 kes menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 3,823,571 kes. Ya, kalau kita lihat pada tren ini masih lagi berada di tren puluhan ribu. Tapi dalam masa yang sama juga semalam untuk dilaporkan 77 kes kematian telah pun dilaporkan di negara kita. Jadi itu juga perlu diambil perhatian dan juga sama-samalah kita pantau keadaan dan masa ke semasa. Daripada COVID, ini biasa kita nak teruskan kali ini berkaitan dengan keadaan cuaca. Kalau dua hari sebelum ini mungkin agak sedikit panas keadaannya di sini. Tapi daripada sudut pemerhatian di laman sesawang met.gov.my ini, di beberapa negeri dilaporkan akan hujan, terutamanya di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor juga. Tetapi dari sudut pembacaan cuaca di sebelah pagi, petang dan juga malam juga ada beberapa kawasan, ya Riana? Ya, dari semenanjung kalau kita lihat hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, terutamanya di utara lah, di Kedah dan juga di Perak. Dan Sabah juga ada satu dua tempat termasuk di kawasan pedalaman pantai barat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey. Dan ada satu pembacaan juga yang ingin kami kongsikan. Ini berkaitan dengan satu perkongsian oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, tinjauan cuaca bagi tempoh Mac hingga Ogos 2022. Tapi fokus kita di sini adalah berkenaan dengan fasa monsun timur laut yang telah bermula pada November lalu, 3 November secara spesifiknya, dan jangka akan berterusan sehingga ke bulan Mac inilah. Dan sepanjang tempoh ini, negara lebih cenderung menerima tiupan angin yang lebih kencang dan berterusan dari arah timur dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam. Hujan lebat juga berterusan untuk tempoh beberapa hari yang boleh mengakibatkan kejadian banjir. Ini antara amaran dan juga perkongsian yang telah pun dikongsikan. Untuk pemahaman lebih lanjut di bulan Mac, Mei, April dan seterusnya, anda boleh bacakan di laman web met.gov.my. Okey, satu lagi perkongsian. Ini berita gembira bagi arena sukan negara apabila pasangan bergu lelaki negara ini berjaya untuk menjuarai kejohanan terbuka Jerman, Goh Zifei dan juga Nur Izzuddin. Ini pada perlawanan akhir berlangsung di Westenergy Sportlil, susahnya nak sebut. Yang pastinya di Jerman lah. Gandingan negara ini sekitar sebenarnya yang menduduki ranking ke-17 di dunia telah pun mengejar mata sebelum lawan mereka mendahului 11-8. Menariknya, saya dipahamkan ketika melihat siaran nasional ini semalam lah. Izzuddin ni, dia mengalami kecederaan ketika perhitungan di set kedua dan set ketiga. Tapi pasangannya ni, Zifei ni, diorang ni saling cover each other lah. Saling backup satu sama lain. Jadi sampailah berjaya menang. Dan ini kejuaraan pertama selepas berapa tahun. Dan selepas ini, destinasinya adalah ke All England pula. Bagi peminat badminton akan teruja lah perkara sebegini kan. Mudah-mudahan berjaya hendaknya. Baik, itu berkenaan dengan kisah badminton yang mana dijuarai oleh Malaysia.